Peran suami atau ayah dalam pengasuhan. Suami atau ayah yang turut berperan dalam proses pengasuhan menjadikan anaknya cerdas dan memiliki nilai akademis yang baik. Sebaliknya, apabila ayah tidak peduli dengan perkembangan anaknya dan tidak terlibat dalam pengasuhan, bisa menjadikan anak memiliki masalah kenakalan dan depresi di kemudian hari. Untuk itulah, peran ayah sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Sebelum mengetahui apa saja peran ayah dalam pengasuhan, sebaiknya ketahui dahulu tentang apa saja kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak. Pengasuhan yang baik mampu memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi asah, asih, dan asuh. Asah, kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Asih, kebutuhan emosi dan kasih sayang. Asuh, kebutuhan fisik biomedis, meliputi pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan imunisasi, pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan, serta rekreasi dan bermain. Peran suami atau ayah dalam pengasuhan dimulai sejak janin masih dalam kandungan. Hal yang dilakukan calon ayah siaga meliputi perhatian kepada istri dan janin, memperhatikan perkembangan janin, membantu menjaga kesehatan istri, memanjakan istri, menolong istri mengatasi keluhan, serta bersama-sama ikut kelas parenting. Selanjutnya, peran ayah dalam pengasuhan meliputi pemantauan pada tumbuh kembang anak. Dari pemantauan ini, sangat berguna untuk menentukan stimulasi yang akan diberikan orang tua sesuai dengan perkembangan usianya. Memastikan apakah anak mampu menyelesaikan tugas perkembangan sesuai usianya, serta menemukan lebih awal apabila terjadi gangguan pada tumbuh kembang anak, seperti gangguan pertumbuhan atau stunting dan gizi buruk, gangguan perkembangan atau terlambat bicara, dan gangguan mental atau gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Tips peran suami atau ayah dalam pengasuhan. Andil atau turut dalam merawat bayi, melakukan aktivitas bersama anak, serta menciptakan komunikasi yang hangat dan baik kepada anak. Tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal dan maksimal apabila mendapatkan nutrisi dan stimulasi yang tepat dari orang tuanya. Tak hanya peran seorang ibu saja yang penting, namun juga peran seorang ayah dalam memantau, mengasuh, dan mengasihi anaknya. Maka dari itu, berikan waktu khusus untuk berinteraksi bersama anak dan keluarga ya.